Tutorial sablon sublimasi pada media tote bag. Alat dan bahan yang harus disiapkan antara lain tote bag, kertas sublim, kertas roti, printer sublim, mesin press. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan desain yang akan dicetak dengan membalik gambar. Lalu, print menggunakan kertas sublim dan printer sublim. Setting mesin press dengan suhu 180 derajat dan durasi 120 detik. Setelah indikator mesin menunjukkan suhu 180 derajat, letakkan tote bag pada mesin press. Kemudian, letakkan hasil print design. Lalu lapisi dengan kertas roti. Turunkan tuas mesin press dan tunggu sampai 120 detik. Jika sudah, naikkan tuas mesin press dan angkat tote bag dari mesin. Tote bag siap dipakai.